Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Armada Pals. Balik lagi di channel Armada Pals Production. Tentunya di tongkrongan Armada Pals ya, di Bambu Apus Cipayung. Dan saat ini di studio sebelah itu lagi ada karaokean. Jadi kalau ada backsound yang masuk, ya harap maklum ya. Gue Pigar, drummer Noob, dan Bipnu, gitaris Noob. Yoi. Yoi. Kali ini gue berdua akan ngereaksi Alik Bata lagi nih. Sekarang yang mau kita reaksi yang mana nih? Saat terakhir ST12. Saat terakhir ST12. Oke guys, kita langsung aja. Kita review ya. Kan dia ciri khasnya, ciri khas. Maksudnya dia dengan telunjuknya itu dia ngapain sih? Harmoniknya dikeluarin terlalu banyak di sini. Hah? Nada harmoni menghasilkan nada yang harmonik pakai telunjuknya itu. Iya, telunjuk sama jempol. Ya kan lu gitaris, yeah. Berarti lu dapat menjelaskan, yeah, dong, ya kan? Kecuali kita ngereaksi drummer. Yeah. Ya gua urusannya. Yeah. Mau dia kayaknya emang udah lihai. Udah lihai ya? Iya. Ah, main, yeah, seperti itu. Udah telunjuk-telunjukan tuh ya. Main ada harmoniknya. Oke. Biasa kalau yang lain mah kan paling ya di salah satu fret 5, 7, 12. Dia di iya di 12 tuh pasti ngambilnya begitu. Oke. Lanjut ya. Okay. Gue suka tuh intronya pertama. Ya kan namanya juga ada saat terakhir. Iya. Yeah. Tapi agak mirip dengan lagu ada ya. Iya. Yeah. Ini masih orang Inggris. Inggris ya. Eric Clapton. Yeah. ST12 kan, bukan Alik Bata ya. Yoi. Lanjut ya. Suka saat dia nge-slide tuh. Slide chord ya. Susah enggak sih tuh? Ya, gampang sih kalau kayak begitu sih. Iya. Yeah. Untuk ya gitaris lewat gitaris pemula sih yang udah terbiasa main seperti itu. Main slide-slide gitu ya. Iya. Dan rata-rata juga dia mainnya chord-chord miring, slide-nya begitu. Chord miring. Yoi. Jarinya gede-gede banget ya. Jari sih nggak jaminan kalau jari. Iya. Yeah. Mau kecil mau gede asal ditekunin main gitar mah gitu. Oke. Iya. Jari lo kecil. Gede sih gue liat ya. Nah, kecil tuh. Thank you.
Itu dia main berapa jari tuh yang kanan tuh? Jempol, telunjuk, tengah. Manis enggak sih? Juga, hah? Manis, cuma ya kalau untuk fingerstyle mah udah biasa seperti itu. Iya. Yeah. Cuma kalau yang belum terlalu biasa itu orang yang awalnya udah nyandu gitar elektrik. Oke. Okay. Iya. Ini akustik biasa, klasik juga butuh strut-strut gitu. Nah iya itu, makanya kenapa harus dia kalau yang pemula tuh kalau udah kena gitar elektrik malas main gitar kopong kan pasti. Iya. Mau yang ngulik elektrik aja. Elektrik aja. Sebenarnya dasarnya sih klasik. Iya, yeah, iya. Yeah. Setuju gue. Drum pun juga klasik ya guys. Untuk basic ya. Setelah lu nguasain klasik lu bisa kemana-mana. Capean tadi jarinya ya. Sampai begitu banget. Seset terus dilepas. Oh iya. Dia main lagi. Itu maksudnya apa itu ya? Gua rasa dia mau capean kayaknya main gitar kopong senar 10 ini. Senar 10. Ini kali ukurannya. Ukurannya 0-10. 0-10 ya. Set sakit sih jari sakit. Sih. Pegal. Kayak slow aja doh ya. Ya. Cuma harmonisasi dari musiknya dia cakep dia ngambil. Iya. Lanjut kan? Lanjutin lagi aja. Mbak mau request dulu Mas Ali buat tanya. Bisa, gue mau nanya dia berapa lama tuh latihan telunjuk sama jempol yang set 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 pakai mesin ketik kayaknya. Yoi.
Alif Bata. Oke. Okay. Applause. Yoi. Bangga gue sebagai orang Indonesia ternyata ada musisi yang sehebat doi ya. Yoi. Iya. Yeah. Datang ya dari mana entah berantau tahu-tahu di YouTube bem gitu. Booming gue. Yoi. Sama mungkin bagi teman-teman Alipers nih ya, sebutan penggemar Alibata, fans. Yeah. Alibata, Alipers sebutannya. Alipers, teman-teman Alipers, kalau mau ngasih saran, ide untuk kami reaksi ya, reaksi videonya Alibata, komen aja di kolom komentar. Yoi. Video yang mana ntar kita reaksi bareng-bareng. Menurut lu gimana overall nih? Biasa aja, cuma terlalu banyak teknik yang dia apa sih, mungkin juga dia juga nahan mau totalitas ya. Nahan ya? Iya, nahan. Iya, iya. Mungkin lagunya juga karena dasarnya udah akustik, terus dia cover dengan gitar akustik dengan model finger style gitu. Ya lumayan lah ya. Oke, guys. Cukup sekian reaksi dari gua dan Ibnu dari Armada False Production. Sampai ketemu di reaksi-reaksi selanjutnya. Salam Armada False.